Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi di manga One Piece chapter 1088. Nah, pada manga One Piece chapter 1088, seperti yang kita ketahui, pada chapter tersebut ya setidaknya ada beberapa adegan yang bakal terjadi untuk chapter kedepannya, yaitu efek dari menghilangnya Gap, serta sampainya armada angkatan laut yang di dalamnya ada Kizaru serta Sartun di Pulau Egghead. Dimana pertama kita akan membahas soal efek yang terjadi kepada hilangnya Gap, pahlawan legendaris daripada angkatan laut, yang mana apa yang akan terjadi akibat hal itu. Tapi sebelum itu ya, berbicara akan hal itu, pada dasarnya cukup aneh kenapa Oda Sensei melalui narator mengatakan kalau Gap hilang. Padahal jelas kondisi Gap itu yang tertusuk dikepung oleh bajak laut Kurohige. Nah, kenapa Mimin mengatakan hal itu? Karena Mimin tahu di antara kalian ada yang mengatakan dan mempersalahkan pria tersebut, entah itu di TikTok atau di YouTube ya. Tetapi bagi siapapun yang mempersalahkan akan hal itu, sebenarnya itu sudah masuk akal. Karena narator mengatakan kalau yang menyatakan Gap menghilang di Hachinosu itu adalah pihak koran atau headline yang akan berkembang pada esok harinya, alias pihak media lah. Dimana pihak media tentu saja mengetahui kabar itu dari rombongan Marin yang telah selamat dari Hachinosu. Kenapa? Karena salah satu beritanya mengatakan kalau Kobi selamat. Itu artinya seharusnya awak media telah bertemu atau mengetahui Kobi yang selamat. Lantas yang jadi pertanyaan atau permasalahan kalian yang mempersalahkan hal ini, kenapa kabar mengenai Gap disampaikan adalah Gap menghilang, bukan Gap tertangkap oleh bajak laut Kurohige? Ya, itu karena tidak ada saksi mata. Terakhir kali pihak Marin mendengar suara Gap itu melalui Denden Muzi, yang manapun mereka tak tahu kondisi Gap yang sebenarnya, dan Gap juga tidak memberikan kondisinya kepada mereka pada saat itu. Dimana itulah yang membedakan kabar koran harian di One Piece saat memberitakan Kobe yang tertangkap oleh Kurohige dengan kabar yang dialami Gap pada saat ini. Yang mana pada saat insiden Kobe ya ditangkap oleh Kurohige, di lokasi pada saat itu ada beberapa Marin yang menyaksikannya, alias ada saksi matanya. Jadi kabar koran yang diberikan oleh pihak media setempat sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, untuk kasusnya Gap ini ya seperti kebalikannya. Karena tidak ada saksi mata yang melihat kondisi Gap, tetapi Gap tidak kunjung memberikan kabar lagi ataupun pihak lainnya, dan terakhir terdengar di Hachinosu serta seorang Gap yang reputasinya tinggi, tak ada satupun yang berpikiran kalau Gap mati. Apalagi Gap mengatakan kepada para Marin pada saat itu ya kalau dirinya akan mencari jalan bertahan hidupnya sendiri. Maka berita yang bisa dipublis hanyalah Gap menghilang di Hachinosu. Itu artinya apa? Konfirmasi berita ini hanya dikonfirmasi oleh pihak berita. Nah, oleh karena itu, berita ini bisa saja salah dan bisa saja benar karena pihak berita sendiri tidak tahu secara pasti berita atau kejadian yang aslinya seperti apa. Ya, contohnya saja seperti berita yang dialami oleh Sabo. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang akan terjadi kedepannya daripada berita Gap ini. Dimana karena semua orang yang berhubungan dengan Gap hanya tahu Gap menghilang di Hachinosu, maka satu-satunya cara mereka yang ingin mencari Gap adalah pergi ke Hachinosu. Tapi jika ada satu pihak yang kemudiannya langsung mempublish kondisinya Gap di Hachinosu, dimana jika pihak itu adalah Kurohige, maka Kurohige akan mendiskusikan Gap, alias Kurohige akan kembali melaksanakan rencana awalnya. Dimana seorang Kurohige punya rencana sebelumnya kalau dia akan mendiskusikan Kobe kepada pemerintah untuk menjadikan wilayah Hachinosu sebagai wilayah kerajaan yang resmi.
Namun karena Kobe adalah anggota SWORD dan hal itu tak begitu bisa diandalkan. Nah, sekarang pihak Kurohige yang telah memiliki Gap, di mana Gap sendiri memiliki reputasi yang cukup walaupun berbau SWORD juga ya. Setidaknya gertakan Kurohige akan mempengaruhi keadaan di antara angkatan laut dengan memakai Gap sebagai alat diskusi, dan itu sangat berpotensi. Nah, itu dia skenario paling terburuk di mana Kurohige memainkan Gap sebagai alat dan kapanpun dia bisa memutuskan bagaimana nasib Gap kedepannya dengan seenak jidatnya. Entah itu dijual ke Cross Guild atau bahkan lebih buruk daripada itu. Gak mati min. Kalau Gap user buah iblis, pasti Gap akan mati atau minimal nasibnya kayak Moria yang dipaksa join. Nah, karena Gap bukanlah user buah iblis, sebenarnya opsi Gap mati terlalu mubazir bagi Kurohige. Jadi Gap yang bukan user buah iblis sebenarnya itu adalah privilege-nya untuk Gap pada saat ini. Dan itu akan membuka skenario yang diharapkan oleh fans, yaitu Gap akan selamat, di mana opsi pertamanya dia akan diselamatkan oleh Kuzan. Yap, ini mungkin yang menjadi hal yang diharapkan oleh fans terkait akan hal itu jika Gap ingin selamat. Namun jika bukan Kuzan, mungkin ada pihak lainnya yang akan membantunya. Tetapi entah kenapa, entah datang dari mana pikiran yang leneh ini ya, di mana Mimin tiba-tiba kepikiran kalau Gap adalah pertanda One Piece akan tamat. Yang mana lebih tepatnya adalah Gap yang akan menghilang ini akan muncul sebagai bajak laut dengan penutup mata. Dan kalian benar, tidak ada hal yang mendasari akan hal itu. Tapi jika Oda Sensei mencampurkan cerita Romance Dawn di mana Gap adalah seorang bajak laut di sana, ya mungkin, mungkin saja. Dan jika kita mau main cocologi ya, menariknya Gap yang datang ke pulau bajak laut dan diakhiri serangan yang meninju tengkorak Hachinosu, yang mana kemudiannya ya tengkorak itu di last panel atau di last scene melihat Gap dengan satu mata saja. Lalu jika kita berbicara soal bajak laut penutup mata, Oda Sensei sudah menegaskan kalau dia muncul, One Piece berada di ujung ketamatannya. Jadi satu-satunya hal yang memikirkan di sini dan menjadi hal yang menariknya adalah ketika Gap menghilang pada saat ini, dia akan muncul kembali sebagai bajak laut bersama Kuzan, dan itu akan menandakan One Piece segera tamat. Yang mana kesimpulannya adalah Gap tidak mati, dan Oda Sensei pernah mengatakan pula kalau dia tidak akan membunuh lagi karakter penting di One Piece ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian?